udah begitu mukanya, udah begitu nggak bakal ganteng kayak Lee Min Ho juga nggak bakal sih. Iya benar. Iya benar. Kecuali pakai berapa menit Lee Min Ho jadi Lee Min Ho tuh laku kayaknya. Langsung bener ya. Hai semuanya, balik lagi sama aku Melisa di YouTube channel aku Melisa AZ. Di video kali ini aku mau bikin video maskeran bareng sama suami aku. Nah kebetulan hari ini tuh tadi aku pergi ke salah satu toko deket rumah aku. Aku nemu sheet mask yang sangat-sangat murah, murah banget malah, di bawah 10.000. Nah kan kalian tahu yang namanya sheet mask itu biasanya harganya itu di atas 10.000. Bisa sampai 20.000 gitu kan, 16 atau 19.000. Nah ini harganya cuma 4.000 aja, walaupun ini sebenarnya diskon sih, tapi walaupun gak diskon dia harganya tetap di bawah 10.000, yaitu 9.000 kalau nggak salah. Dan yang paling bikin aku excited juga ternyata masker-masker ini tuh made in Korea dong. Nah di sini aku ada 4 masker gitu. Nih. Ini tuh made in Korea ya. Nah biasanya sesuatu yang murah itu tuh kan selalu identik sama made in China. Nah ini tuh made in Korea guys. Nah di sini aku juga udah ngecek ini diproduksi oleh mana gitu ya. Jadi ini tuh beneran made in Korea atau abal-abal ya. Tapi di sini nih ada tulisannya ini diproduksi oleh Paul Medi Corp. Pokoknya Republic of Korea. Ini semuanya udah aku cek gitu. Semuanya beneran dari Korea dan ini harganya murah banget sih, di bawah 10.000. Dan aku tadi sempat ngecek loh ya di Shopee si masker-masker ini. Emang maskernya tuh kayaknya entah baru atau gimana gitu. Jadi pembelinya tuh belum terlalu banyak gitu ya. Dan harganya di Shopee juga cuma di bawah 10.000, guys. Nah, kan kalian tahu ya, sheet mask itu kan biasanya harganya 16.000, 19.000 gitu kan. Nah, ini lumayan cuma 20.000 gitu. Yes. Nah, sekarang aku dan suami aku mau coba si masker-masker ini. Ini pertama aku punya yang dari Nonaum kali ya kalau Korea itu bacanya. Ini yang kolagen. Oh, dia masker wajah dengan kandungan kolagen yang mampu membantu mengurangi tanda-tanda penuaan dini pada wajah. Ini yang kolagen. Ini juga sama dari Nonaum yang Pearl. Ini fungsinya untuk menjaga kelembutan kulit dan membantu mencegah kerutan kulit pada wajah. Nah, yang dua lagi ini ada. Ini apa? Nah, ini yang charcoal. Ini fungsinya untuk membantu membersihkan pori kulit pada wajah. Dan yang satu lagi ini, kalau yang ini dari Kina Cosmetic. Kalau yang tiga ini dari Nonaum. Nah, kalau ini dari Kina Cosmetic dia beda sendiri. Ini fungsinya dia mengandung eucalyptus essential oil. Fungsinya untuk menjaga kelembutan kulit pada wajah. Nah, sekarang kamu pilih kamu mau pakai yang mana di antara tiga ini. Tiga ya, pilih salah satu. Oh, tiga gitu masih pakai satu aja. Kolagen ini untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Anda sudah tua ya, sudahlah. Kalau ini ini untuk pori-pori, buat membersihkan pori-pori. Okay. Nah, aku yang pearl aja nih. Aku mau coba yang pearl ya. Sekarang kita buka ya. Nah, aku gak tau ya, Naiso di toko-toko kalian itu masih pada apa? Diskon apa enggak? Kalau Naiso yang deket kita itu lagi pada diskon, apa karena dia pembukaan baru apa gimana ya? Aku nggak tahu. Sih tadi katanya itu kan lagi promo. Iya, karena dia baru buka. Nah, kalau di kota-kota lain aku nggak tahu. Coba datang aja kali aja masih diskon. Tapi jangan salah, Naiso jangan dibalik. Yeah. Kalau dibalik jadi apa? So nice. Sosis. Main bagus-bagus. Emang gak tau ya, tadi karena tadi di kayak apa ruko biasa gitu kan, kayak
model apa Alfamart gitu kan, Indomart ya. Jadi nggak terlalu luas gitu sih ya. Iya, tempatnya emang seadanya. Nah ini dia. Makanya buka dulu kacamatanya. Ada esensi itu, lumayan buat pakai di leher, bisa. Bisa. Kayak pakai skincare itu sisa-sisanya sayang banget kok dibuang. Buka dulu kacamatanya, Pak. Ikutin aja. Gimana nih emak-emak aja? Ya, kan tiduran nih sampai. Iya, harus nih. Lu lagi jenggot macam banget sih. Coba Pak pasang sendiri, Pak. Biar ngaca boleh. Ini di tetap gitu. Iya. Ah, tadi aku lupa, Mas, apa? Foto muka sebelumnya gitu loh. Kenapa ke sebelah sini yang enggak apa-apa ya? Apa-apa. Terus gimana nih abis ini? Ini ditunggu. Enggak perlu apa namanya? Enggak. Di potion itu. Enggak perlu. Tunggu aja tuh. Sampai ke sini. Tunggu. Ini mah dia black and white. Iya. Tunggu 15 menit sampai 20 menit. Boleh. Boleh, mau makan juga gua. Nah, sebenarnya kalau sheet mask kayak gini tuh enaknya tuh dipakai kalau lagi santai siang hari sambil tiduran kayak gitu, me time-nya tuh enak banget. Sebenarnya. Ini tungguin aja gitu. Tungguin aja sampai esensinya tuh benar-benar nyerap. Nah, sisa-sisanya yang becek-becek tuh bisa buat tangan, bisa buat leher. Oh, emang gitu? Iya. Bisa gitu. Aku lihat emang kayak brand baru gitu loh. Ini di e-commerce tuh. Ada beberapa yang jual, tapi belum ada yang beli. Harganya padahal murah. 6.000, 7.000, 8.000 gitu. Pokoknya di bawah 10.000 lah. Oke, gimana? Tungguin? Iya, tungguin. Ini kayaknya lama banget keringnya. Nggak akan kering. Oh, nggak akan kering. Oh. Terus aja, cuma si esensi yang ini tuh dia nyerap ke kulit. Nggak akan kering gitu. Nggak mau sampai kering gitu. Nggak. Nanti kita lihat. Di muka hasilnya kayak gimana setelah 20 menit. Gimana rasanya ya? Rasanya gimana? Kan pertama kali pakai sheet mask. Padahal ada kan sheet mask buat laki-laki, ada dari Garnier, tapi belum pernah coba. Kalau masker-masker kayak yang biasa dioles gitu mah pernah ya, suka sama aku, suka dipakein. Nah ini kan pertama kali pakai sheet mask, gimana rasanya? Ya kalau praktis apa gimana? Ya praktis sih, praktis langsung kebentuk aja gitu kan, udah ada lubang hidung, mata, mulut gitu kan. Apa namanya, banyak ininya atau apa kan, essence ininya itu doang sih. Kalau yang baru pertama sih aneh aja gitu. Apa namanya, lengket gitu kali. Nah sekarang udah sekitar hampir 20 menit ini kita pakai maskernya. Kamu boleh di massage dulu di bagian pori-porinya sebelum dicopot. Sekarang aku mau buka yang aku ya. Wow. Tuh. Wow. Wow. Gimana menurut kamu? Sama yang tadi sebelumnya. Sekarang kelihatan gimana? Ini esensinya banyak banget loh. Essence itu kan yang di itu. Itu essence beda, essence. Beda dong. Beda apa beda? Tulisannya udah beda. Essence. Pakai D. Oh ini enggak. Pori-porinya, Pak, diginiin, Pak. Bukan pria yang doyan itu apa namanya, merawat. Lagi apa sih salahnya pria perawatan tuh, nggak ada yang salah lagi ya, nggak ya, mungkin kan kebanyakan cowok ya udah cek aja gitu ya. Kalau
cowok perawatan juga kadang masih suka dianggap hal yang kayak aneh gitu loh kalau di Indonesia buat sebagian orang sih. Iya. Padahal tuh kayak wajar-wajar aja lagi ngerawat kulit mau cewek kan mau cowok. Ya karena kan cowok juga ya udah cuek aja gitu ngapain. Apalagi kalau keluar biaya lagi makan buat apa? Dan mungkin buat yang lain kan. Main atau, bola, main iya, futsal. Punya hobi lain kan. Kalau laki-laki tuh biasa kan gitu. Daripada buat skincare, ini buat hobi. Ya kan, makanya kan mereka juga nggak ngerti ngapain. Ya udah begitu mukanya, udah begitu nggak bakal ganteng kayak Lee Min Ho juga nggak bakal. Iya benar-benar. Ya benar. Kecuali pakai berapa menit Lee Min Ho jadi Lee Min Ho tuh laku kayaknya. Langsung bener ya. Ayolah. Aduh, bener langsung nih. Langsung besok juga tuh. Iya betul. Udah mau dilepas itu? Udah ini. Udah. Wah, jadi Lee Min Ho nih. Kok jadi laku nih kayaknya. Jang Kiong deh. Siapa? Biar terkiong-kiong. Ada yang diopon dong. Nah, kalau yang aku ini, aku tuh nggak begitu enggak sih si perbedaan tadi sebelum sama sesudah. Aku harus lihat dulu gambarnya biar aku bisa ngebedain gitu. Tapi aku ngerasa ini wajah aku jadi super lembut dan lembab banget. Lembab banget. Terus si esensinya ini dia lumayan lama nyerap ke kulitnya. Dan ini esensinya tuh meninggalkan lengket-lengket gitu sih di kulit tuh. Tapi ini jadi super lembut dan lembab banget sih kulit aku. Coba kamu. Wow. Apa sih? Jadi lembab persis ya. Kamu ya, rasanya gimana? Dingin, lembab, betul. Iya. Kamu belum itu sih, ini kamu ngerasa enggak lengket-lengket gitu esensinya? Lengket enggak? Soalnya aku ngerasa dia lengket. Soalnya ada esens yang langsung nyerap gitu dan enggak ninggalin lengket. Kalau ini tuh dia ninggalin lengket gitu sih. Tuh, kamu gimana? Iya, lengket. Di tangan. Lembab gitu. Iya sih, tipe esensinya tuh sama yang lengket-lengket lembab gitu. Kalau menurut aku. Tapi gimana menurut kamu, agak cerahan gitu apa yang ada yang berubah gitu? Berubah sih nggak pas, nggak mungkin ya. Jadi siapa gitu? Enggak, maksudnya lebih cerah, lebih pori-porinya gitu kan? Dia kan lebih ke pori-pori kan katanya. Iya mungkin. Kayaknya lembab. Apa? Pokoknya lebih dia pasti lembab. Ngecilin gitu, lebih rapat atau apa enggak kamu merasanya? Coba dong. Tahu, mau iya kali. Salah nih ngajak dia orang nih. Iya enggak sih? Ngerasa lebih bersih enggak? Bersih sih pasti. Oke. Maaf. Bersih. Lebih cerah lah ya intinya. Terus berasa kayak lebih lembut gitu enggak ya? Lebih smooth gitu. Lebih enak, lebih kenyal. Ya. Gak ngerti, iya-iya aja. Oke. Okay. Gitu dong ya, agak lengket sih. Iya, esensinya gitu emang. So, jadi kesimpulannya, menurut kamu worth it gak? Sangat worth it sih menurut aku, karena harganya murah. Berapa? 4.000. 4.000. 9.000 lah, pas di bawah 10.000. Ya, ayo cepet-cepet lah. Yang ada tuh yang lagi buka, so nice-nya. So nice lagi, ikut sosial. Iya. Nice so. Coba datengin tuh murah nice atau so. Bisa di Shopee. Nanti aku bakalan masukin linknya di description box. Pesan aja di situ. Di bawah 10.000 juga. Belum ongkir ya tuh. Iya sih, tapi beli aja yang banyak jadi enggak rugi dong. Kali aja misalnya 6.000 7.000 beli aja 10 biji. Enggak rugi bisa. Sih. Bisa atau bisa kalian jual lagi? Ya bisa. Iya kan? Jual aja 10.000 juga laku menurut aku. Benar enggak? Nah. Ya jadi menurut aku ini
lumayan lah ya. Dibilang jelek nggak jelek, tapi dibilang bukan lumayan yang... ini seharga berapa? 2 biji malah kerupuk yang goceng. Maksud aku itu loh, apa sih produknya di wajah tuh lumayan, tapi nggak yang wah gitu, nggak yang harga segini bisa bikin ini, nggak kayak gitu maksud aku. Lumayan lah gitu ya, kayak buat me time apa, lumayan lah harganya murah gitu. So jadi itu aja video aku kali ini dan suami aku. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi sekian aja video aku kali ini, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Gak begini kamu. Ayo. Gak begitu kamu.